بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه،

itu sahabah dan insya Allah pada hari ini kita masih melanjutkan nasihat petua yang datang daripada Bu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu baiklah para pemirsa Rasa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu taala ya kita kembali kepada kajian kita wa qala siddiqu radhiyallahu anhu berkata Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridainya idza amila qaumun bil ma'asi بين ظهراني قوم هم أعز منهم فلم يغيروه عليهم أنزل الله عليهم بلاء ثم لا ثم لم ينزعه منهم. بركة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه تربت أم الإن إذا عمل قوم بالمعاصي ديك ستكون ملكوكا معصيات baina minhum mereka melakukan kemaksiatan kemaksiatan mereka di hadapan satu kaum yang lebih mulia dari mereka di hadapan para alim ulama mereka di hadapan para orang-orang yang berakal mereka ya falam yughayyiruhu namun mereka tidak merubah maksiat tersebut orang-orang yang mulia ini orang-orang yang berakal orang-orang cerdik pandai orang-orang yang cerdas Orang-orang yang berilmu mereka diam, mereka tidak merubah kemaksiatan yang mereka ketahui. Mereka diam, mereka bungkam. Mereka tidak sama sekali bereaksi atas maksiat tersebut padahal mampu mereka mengingkari. Mereka mampu mengingkari dengan lisan-lisan mereka, namun mereka tidak lakukan. Anzalallahu 'alaihim bala'an, maka niscaya Allah akan pasti turunkan atas mereka semuanya musibah Tak lagi Allah pilih dan bilah. Musibah tidak hanya menimpa orang-orang berbuat maksiat, tapi semuanya kena musibah. Thumma lam yanzi'hu uh minhum. Kemudian Allah tidak akan cabut maksiat tersebut. Subhanallah. Pemirsa ini mulia kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bahaya daripada maksiat yang telah merata, merajalela, merbak. Tak diingkari oleh orang-orang yang memiliki kebijakan. Orang-orang yang memiliki ilmu, ulama. Mereka diam, mereka bungkam. Akhirnya Allah timpakan kepada mereka semuanya azab subhanallah mungkin saja berbagai macam azab Allah luluh lantahkan mereka mungkin dengan azab yang datang dari alam bencana alam, mungkin dengan gempa mungkin dengan angin angin kencang, angin puting beliung mungkin dengan banjir, mungkin dengan likuifaksi, mungkin dengan bencana hama ya sehingga membuat gagal panen mereka dan berbagai macam hal-hal lainnya Subhanallah. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kitabnya mulia, bahayanya maksiat yang merajalela. Tak diingkari kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la alladhina zalamu minkum khassatan." Takutlah kalian dengan satu azab bencana fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim semata. Masya Allah pemirsa ini muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan kepada uh, wasiat pertuah Abu Bakar radhiyallahu anhu berikutnya berkaitan dengan uh, wasiat dan wejangan yang uh, kita sebutkan tadi. Waqal Siddiq radhiyallahu anhu ba'dan hamil wa asna alaihi. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memuji Allah, memuji Allah Taala dengan segala nama-namanya dan sifat-sifatnya dalam khutbahnya dia pun berpidato ya ayuhan nas. Wahai sekalian manusia innakum taqra'una ayata wa 'ala ghairi sungguh benar-benar wahai manusia kalian membaca ayat ini namun tidak menempatkan ayat ini pada tempat yang selayaknya pada tempat yang sebenarnya kalian baca ayat tapi kalian tidak tahu ayat tersebut bagaimana menempatkannya Ya, bagaimana menafsirkannya? Itu ayat yang berbunyi yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 105, "Alaikum anfusakum. Hendaklah kalian jaga diri kalian. La yadhurrukum man dhalla idha hatadaitum, tidaklah akan berbahaya apapun bagi kalian orang-orang yang tersesat bila kalian telah berada di atas petunjuk." Ya, zahir ayat ini seolah-olah ha Allah jalla ala mengatakan wahai oh orang-orang beriman jaga diri kalian pelihara dari diri kalian dari segala macam kemaksiatan apabila telah menjaga diri kalian maka hal ini ya tidak akan membahayakan kalian kemaksiatan yang dibuat oleh orang-orang yang tersesat kata mereka ini zahirnya, ini yang dipahami sebagian orang pada masa tersebut. Padahal bukan itu ya Allah maksudkan. Bukan maknanya orang harus selama orang telah berbuat kebaikan, berbuat ketaatan dan, dan dia diam terhadap kemungkaran, berarti dia akan selamat daripada azab. Tidak, bukan itu makna ayat tersebut. Karena itulah kata Abu Bakar Siddiq, Ya alaikum, kalian telah menempatkan tempat yang salah pada ayat ini. Yaitu ayat yang berbunyi, Alaikum anfusakum layadurlukum mandalla idha tadaitum. Jaga pelihara diri kalian tidak berbahaya bagi kalian orang-orang yang tersesat jika kalian telah berada di atas petunjuk seolah-olah ini memerintahkan kita untuk menjaga diri daripada maksiat adapun orang lain kalau mereka berbuat maksiat biarkan mereka mengaksir mereka hal ini tidak akan mendatangkan bahaya bagi diri kita bukan itu makna ayat bukan kita disuruh diam terhadap kemungkaran yang penting kita perbaiki diri kita, tidak sesungguhnya umat ini tidaklah hanya Allah SWT selamatkan daripada azab dengan adanya orang-orang saleh. Tapi umat ini Allah akan selamatkan dengan adanya orang-orang yang muslih. Orang-orang yang memperbaiki. Memperbaiki manusia. Menegakkan nampar ma'ruf. Nahi al mungkar. Melarang berbagai macam kemungkaran. Tidak hanya dengan orang-orang yang salih semata. Andai kata orang saleh banyak. Namun kemaksiatan merajalela mereka diam maka tidaklah hal ini menahan azab datang kepada mereka. Berkata Abu "Wa inna sami'na an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul" Sungguh benar-benar kami mendengar Nabi kami pernah bersabda salawatu Rabbi wasallam, alaihi Inna nasa idha ra'awu zalima Sesungguhnya manusia ketika mereka melihat ada orang zalim falam yakhudhu ala mereka tidak menahan orang tersebut dari kezalimannya memegang kedua tangannya menahannya dari kezalimannya aw an ya'ummahumullahu bi'iqab sungguh telah dekat masanya Allah akan menimpakan kepada mereka hukuman yang merata subhanallah jadi ayat yang tadi dibacakan oleh Bukar Siddiq sebagian orang salah memahaminya mereka mengira pokoknya urus dirimu, perbaiki dirimu, orang rusak biarkan. Subhanallah, jangan diingkari. Ini pemahaman yang salah. Ya. Pemahaman akhir ini bahwasanya kalian selama menjaga agama kalian dan diantara perkara agama ini yang terjaga adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Umat ini menjadi umat yang terbaik mengapa? Karena adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar kata Allah Jalla kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa 'anil wa tu'minuna billah kalianlah sebaik-baik umat karena kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka di antara kewajiban dalam agama yang harus kita jalankan adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kondisi kita sesuai dengan kemampuan kita kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Man ra'a minkum falyughayyirhu Barang siapa yang melihat kemungkaran hendak dirubah dengan tangannya. Fa in lam fa jika tak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Fa in lam jika tak mampu rubahlah dengan hatinya. Wa Itulah selama-lama iman. <tuh> Artinya jika orang-orang yang berakal, mereka melihat kemungkaran diam, orang-orang yang alim, ulama diam, tunggulah kebinasaan yang datang. Subhanallah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan kehancuran yang berada di negerinya di Andalus sana. Kenapa Andalus hancur padahal mereka telah berkuasa berpuluh-puluh tahun. Mereka menguasai daratan Eropa. Subhanallah. Tegak di, di sana dinasti Daulah Bani Umayyah 2 Subhanallah, begitu kokohnya, begitu kuatnya mereka. Mengapa mereka sekarang lenyap dari permukaan bumi? Mengapa mereka hancur? Tinggallah puing-puing istana belaka yang ada di sana, tinggallah bangunan-bangunan masjid yang dirubah oleh orang-orang Nasara menjadi tempat-tempat eh, wisata, hanya menjadi tempat-tempat orang-orang piknik. Jadilah masjid-masjid sebagai perpustakaan dan berbagai macam hal lainnya. Mengapa? Al-Imam mengatakan kalah itu para pemudanya dalam gelimang maksiat, ya, yang namanya judi, merajalela, minuman keras, narkoba, merajalela, perzinahan merajalela, sementara orang-orang yang seniornya, yang tuanya, yang berakalnya diam, tidak mengingkari para pemudanya, akhirnya datanglah hukum Allah Subhanahu wa Taala, masya Allah. Ya, berkata Asy'ari dalam kitab kita ini wa ma dzakarahu Siddiq radhiyallahu anhu fi hatain al Apa yang telah dikatakan disebutkan oleh Bakar Siddiq dalam dua nasihat ini benar-benar sesuai dengan apa yang terdapat dalam nas-nas Quran dan sunnah. Ya, bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surah Al-Maidah yang ke-78 dan 79, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila." Sungguh dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israila ala lisan Daud. Dilaknat oleh Daud di atas lisan Daud wa Isa bin Maryam, dilaknat di atas Isa bin Maryam. Kenapa mereka terlaknat? Zalika bima al wa kanu ya'tadun. Dis, karena dis hal itu karena disebabkan kemaksiatan mereka dan perbuatan mereka yang melampaui batas. Kanu la ammun karim Lebih sama kanu Sungguh buruk apa yang mereka buat. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang diperbuat. Alangkah buruknya apa yang telah mereka lakukan ayat yang mulia ini menggambarkan kutukan Allah laknat di atas lisan nabi mereka sendiri nabi mereka melaknat umat ini yakni yaitu kaum Nasara Bani Israel kenapa karena mereka tidak menegakkan amar ma'ruf mungkar padahal mereka berkuasa padahal mereka mampu Allah Akbar pemirsa harus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hal ini membuat kita khawatir bangsa kita yang besar ini jika kemukaan merajalela, harim ulamanya diam, kesyirikan merajalela di mana-mana kuburan yang disembah, dipuja, diminta, diambil tanahnya. Jimat-jimat yang tersebar di mana-mana. Ya, berbagai macam ya, dukun-dukun atas nama paranormal, atas nama orang pintar bersebaran di mana-mana, mereka iklan di media sosial dan seterusnya. Subhanallah tidak diingkari kemaksiatan perzinahan merajalela tidak diingkari judi narkoba merajalela tidak diingkari riba merajalela tidak diingkari kita khawatir akan hancur bangsa kita ini Allah akan timpakan kepada bangsa kita ini petaka musibah dan bencana Subhanallah sebagaimana Allah telah menimpakan kepada umat-umat terdahulu karena kemaksiatan yang mereka buat dan tidak mereka rubah dan mereka tidak ingkari sungguh besar peran para penguasa-penguasa kita yang harus mengambil peran ini subhanallah agar negeri kita ini aman damai tentram jauh daripada kutukan dan rahm, dan laknat Allah subhanahu wa taala. Wa dan juga terdapat keterangan dari hadis Nabi dari jalur Imam Tirmidzi dan dia mengatakan hadisnya Hasan dari sahabat Nabi Uthayfa bin Yaman alin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi yang mulia sallam kala Nabi bersabda waladhi nafsi biyadhi demi dia Allah yang jiwaku itu di tangannya la tak murunna bil ma'ruf hendaklah kalian mengajak manusia untuk melakukan perbuatan ma'ruf perbuatan yang baik Walatan hawunna anil mungkar Nala kalian mencegah manusia dari perbuatan mungkar Aula yushikannallahu An yabatha alaikum iqaban minhu Atau jika kalian tidak lakukan ini Kalian diam, kalian bungkam Tidak menegakkan nomor ma'ruf Nahi mungkar maka pasti telah dekat masanya Allah akan kirim kepada kalian azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Setelah itu kalian meminta berdoa kepada Allah dan Allah tidak kabulkan doa kalian. Di antara sebab doa tidak Allah kabulkan adalah karena kemaksiatan kita. Di antara sebab datangnya azab cara merata adalah karena kemaksiatan kita. Sementara tidak ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah. Dan tentunya para pemirsa Roset TV yang dimuliakan Allah SWT dalam menegakkan nomor ma'ruf juga setiap orang harus tidak melampaui kapasitas dirinya. Maka jangan sampai rakyat sipil semacam kita mengingkari kemungkaran dengan ya jala, dengan jalan yang kerah, dengan jalan yang kasar. Orang-orang sipil mendatangi misalnya tempat-tempat perjudian, kemudian menyerang tempat-tempat perjudian, membubarkan tempat-tempat perjudian. Ini adalah merupakan Penerapan amar ma'ruf Yang melampaui batas yang zalim Yang salah kaprah Ini akan memicu pertumpahan darah Perkelahian Maka dalam menegakkan amar ma'ruf Harus disadari porsi masing-masing Subhanallah Ya Kembali kepada Pembahasan kita ini Bal inna min a tashbihati dan diantara perkara yang dapat menjelaskan betapa pentingnya penegakan amar ma'ruf nahi munkar ini wa amri bil munkar betapa urgensnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini betapa bahayanya fatalnya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini atau taksir atau menyepelekan nahi munkar ini amar ma'ruf ini qawlahu sallallahu sallam min hadithi an ibn sebagaimana perkataan Nabi yang termuat dalam hadis an-nu'man bin Bashir ini menunjukkan betapa bahayanya ketika orang-orang berilmu diam ulama diam kesyirikan dibiarkan bid'ah merajalela dibiarkan kemaksiatan merajalela dibiarkan betapa bahaya apa kata Nabi yang mulia sallallahu sallam qa'imi ala hududillah perumpamaan orang-orang yang tegak di atas hud, hududillah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala perumpamaan orang yang menegakkan had Allah agar jangan dilanggar hukum-hukum Allah agar jangan ditabrak wal fiha dan perumpamaan orang yang melanggar hukum-hukum Allah tersebut batasan-batasan Allah tersebut kama tsali bagaikan perumpamaan satu kaum istahamu ala safina satu kaum ini mereka ya berbondong-bondong mengambil bagian tiket untuk masuk ke dalam kapal istahamu ala safinah mereka akhirnya di kapal tersebut mereka pun mengundi sebagian orang dapat di kelas bagian bawah sebagian orang dapat di kelas bagian atas fasa sebagian mereka dapat di atas wa ba'dhum asfalah sebagian mereka dapat di bagian bawah kapal ini dua tingkat ada bagian atas ada bagian bawah ya Adalah fi ma'i orang fawqahum orang-orang yang mendapat ya tempat di bagian bawah ini dalam dikatakan mereka adalah orang-orang jahil orang-orang yang tak sempurna akal sehatnya Sementara di atas adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sempurna akal mereka. Adapun orang-orang yang di bawah ini, orang-orang yang jahil ini, kalau mereka membutuhkan air, mereka naik terlebih dahulu ke atas untuk melewati orang-orang banyak mengambil air. Subhanallah. Fakalu karena kejahilan mereka, mereka pun berkata satu sama lain. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqa sekiranya kita melubangi saja bagian bawah kapal kita ini supaya datang air tak payah kita naik ke atas keluar air kita ambil kita gunakan untuk kebutuhan kita inilah ungkapan orang-orang jahil di bawah walam man jadi tak payah kita naik ke atas menyakiti orang-orang yang di atas di sana senior kita di sana orang-orang belakang kita kasihan kita lewat-lewat di tengah-tengah mereka kita lubangi saja bagian kapal bawah ini selesai tak perlu naik ke atas mencari air di bawah kita banyak air Subhanallah fa ayatruhum wama araduhalaku jami'a. Ah. sekiranya orang-orang di atas yang cerdik pandai ini diam Bungka, membiarkan mereka melubangi kapal bagian bawah niscaya akan masuklah air masuklah ketika itu air dengan jumlah yang besar dan akan menenggelamkan kapal akan maka binasa pula lah semuanya mereka bukan hanya yang bagian bawah saja yang binasa yang atas pun akan tenggelam bersama-sama subhanallah karena mereka satu bagian satu kesatuan yang satu bagian atas yang satu bagian bawah ketika kapal ini karam tenggelam semuanya akan tenggelam subhanallah ya wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw Jami'ah. Kalau sekiranya orang cerdik pandai ini, orang yang cerdas-cerdas ini, mereka melihat orang-orang di bawah mulai melubangi. Ya, bagian bawah kapal untuk mencari air. Sekiranya mereka cepat tanggap, mereka kejar, mereka ke bawah, mereka terangkan kepada orang-orang jahil ini yang kalian buat di bahaya. Meski air masuk, tapi ini air tak akan tertahan. Ini nah, saya akan banjir kapal kita, niscaya akan tenggelam bak kapal kita ini semua. Semua kita binasa. Jangan lakukan. Kalau akan mau akhir bukan seperti ini caranya. Timbal dari atas kapal, bukan kamu bangi kapal. Sekiranya mereka cepat tanggap, mereka cepat turun, mereka ingkari dengan cara yang bijak. Niscaya perbuatan mereka ini tak jadi dilakukan. Ketika itu kapal ini akan tetap berlayar sampailah bersama ke pulau tujuan, ke pulau impian ketika yang di atas itu diam, mereka tidak beraksi, tidak bereaksi, tenggelamlah semua. Subhanallah. Demikian jugalah dengan umat Islam, demikian juga dengan manusia. Sekiranya manusia, sekiranya kaum muslimin mendiamkan kemungkaran padahal mereka mampu mengingkarinya, ada kesirikan tak diingkari, padahal mampu mengingkarinya. Ada berbagai macam bid'ah. Menambah-nambah ajaran Nabi dalam beragama Tidak diingkari padahal mereka mampu mengingkarinya Ada kemaksiatan, ada perzinahan, ada judi, ada khamar, ada narkoba Ada riba, diam, senyap Tak ada yang mengingkarinya Sehingga merajalailalah, merebaklah Lihatlah bagaimana kemungkaran merajalela karena orang sedikit yang mengatak, membicarakannya Saya beri contoh satu Musik tuh haram Banyak keterangan tapi ketika ulama dia bahkan sebagai ulama menyuarakan halalnya musik. Subhanallah, padahal nas-nasnya jelas dalam Sahih Bukhari. Ya, diperkuat dengan jalur-jalurnya la yakunanna min ummati qaumun yastahillun al hirra wal harira wal ma'azifa. Akan datang satu masa kelak daripada umatku ada yang menghalalkan al hirra wal harira, pelacuran, sutra, menghalalkan alat-alat musik ini jelas hadisnya maka jangan terpedaya dengan sebagian orang mengatakan tidak ada hadis sahih mengenai musik kenapa? karena kata mereka Ibnu Hazm melemahkan hadis tentang musik kita katakan Ibnu Hazm rahimahullah memang beliau dalam perkara ini keliru tapi ulama-ulama yang lain telah menyatakan ini hadis sahih dengan jalur-jalurnya yang banyak Subhanallah, jangan ikuti hawa nafsumu. Apalagi lebih parah, lebih dahsyat, musik dimasukkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat dengan bermusik ria, bertakbiran dengan bermusik ria, yang menyenandungkannya perempuan-perempuan cantik dengan suara-suara yang mendesah dan indah. Allah Akbar, ini fitnah. Ya berdiri berbagai macam orang, menyuarakan berbagai macam lantunan zikir dengan alat musik, dibuatlah tari-tariannya. Subhanallah. Ya, sambil menari, sambil bersikir, dibuat juga film-filmnya. Ya, musik dan dakwah semuanya jalan oke. Okay. Mana kan mungkin dakwah bersatu sama musik? Subhanallah. Yang kita mau beri garis bawahi di sini bahwasanya musik ini seolah-olah menjadi sesuatu yang halal. Subhanallah. Ya, Padahal dalam empat mazhab mengharamkannya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita kenapa bisa terjadi ini. Di mana mana kau dengar musik? Kau ke plaza dengan musik, ke mall dengan musik. Di supermarket dengar musik, dalam mobil dengar musik, dalam bus, dalam di pesawat, di mana-mana kau dengar musik seolah-olah halal. Ya, ini jawabannya karena sedikit yang mengingkarinya. Bahkan yang mengingkari musik dikira gila, dikira gila seperti ini subhanallah kenapa tokoh-tokoh besar ulama -tokoh besar menghalalkan kok kenapa kok haramkan yang mengharamkan bukan kita tapi nabi yang mulia Wasallam ini hadisnya jelas ya tapi kata ustadz Wulan kata ustadz alan ustadz itu top paling viral ya di medsos paling viral di YouTube kalau kau tulis namanya nomor satu itu bukan jadi alasan Ya, maksud kita di sini inilah bahayanya ketika kemungkaran didiamkan. Subhanallah. Akhirnya merajalela menjadi seolah-olah hal yang wajar. Orang berpeluk-pelukan, orang bercium-ciuman, ini maksiat di hadapan orang banyak. Apalagi dengan pasangan yang haram. Pasangan yang halal pun tak layak mempertontonkan di depan orang banyak. Ini perkara privasi. Jangan kau buat menjadi umum. Subhanallah. Sedikitnya mengingkari akhirnya di pantai-pantai, di jembatan-jembatan, di tempat-tempat uh, piknik, parawisata, berjubel-jubel orang bermaksiat, berbuat mesum, berzina, ya dan billah. Mengapa? Karena sedikitnya mengingkari. Ah, hawla wala quwwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah musibahnya kemaksiatan ketika dibiarkan. Maka sungguh besar peran dalam hadis ini orang-orang alim ulama. Ya, mereka sangat besar perannya mengingatkan umat tentang kemaksiatan, tentang kerusakan moral, kepincangan. Subhanallah, akhlak kaum muslimin, Ya, kadang-kadang kita merasa bingung negeri-negeri kaum muslimin ketika didata disurvei dalam bab korupsi, mereka adalah negeri-negeri terdepan daripada negeri-negeri kafir. Subhanallah. Ini memalukan. Ya. Kemudian berbagai macam bentuk kejahatan, kejahatan subhanallah, penipuan dalam berjual beli seterusnya. Kesepakatan dikhianati macam-macam. Ya. Sesungguhnya tak layak umat ini ya. Melakukan maksiat-maksiat Karena ini akan membahayakan Diri mereka Membahayakan masyarakat mereka Membahayakan negeri mereka Membahayakan dunia Apa yang menghancurkan kaum Nabi Nuh? Jawabannya maksiat Kekufuran 940 tahun Nabi Nuh Berdakwah, mendakwai kaumnya Mereka tidak mendengarkan Akhirnya Allah timpakan Kepada mereka azab Allah kirimkan hujan dari atas tanpa ada takaran. Hujan diturunkan, seluruh hujan itu Allah turunkan. Semua awan itu Allah turunkan menjadi air. Maka dunia ini pun banjir, tenggelam, gunung-gunung pun semua tenggelam. Sampai-sampai kapal Nabi Nuh di atas bukit judi mendarat setelah satu bulan perjalanan. Banjir, tenggelam bumi ini. Mengapa? Jawabannya maksiat. Apa yang membuat kaum Lut itu negeri mereka hilang dari permukaan bumi Dia angkat oleh Jebel, dinaikkan ke atas, ditimpakan ke bawah, dibuang menjadi negeri yang paling terpuruk Sebagian yang tafsir menyebutkan negeri kaum Lut ini negeri kaum Sodom Ya berada di daerah Palestina, Jordania, di Laut Mati Subhanallah Jika anda perhatikan Laut Mati ini, Laut yang subhanallah sangat menakjubkan. Laut Mati itu dengan laut Mediterania rendah kerendahannya sekitar hampir 500 meter di bawah laut Mediterania. Subhanallah. 400 lebih di bawah laut Mediterania. Bayangkan. Kita mengetahui yang terendah di bumi ini adalah lautan. Lautan terendah. Di atas lautan inilah daratan, ada gunung-gunung, subhanallah. Sementara laut mati itu ya. Jauh sekitar 400 meter lebih dari bawah laut Mediterania menunjukkan betapa jauhnya ke bawah lautan tersebut begitu asinnya rasanya subhanallah tak ada padanya kehidupan bahkan ikan pun tak bisa hidup di sana yang ada hanya plankton plankton dikatakan sebagai ulama tafsir itu dan negeri kaum lut yang dibalikkan Allah subhanahu wa taala mungkin saja maksud kita ini ada dampak daripada maksiat Kamut, kaum ad membangkang kepada nabinya, subhanallah. Allah kirimkan kepada mereka angin satu minggu, habis seluruh mereka, beterbangan, bahkan sampai tercabut kepala-kepala kepala mereka dari badan mereka karena kerasnya angin. Kata Allah, ya, mereka bagikan tunggul-tunggul pohon -tunggul kurma. Ke'anam a'jazu nakhlin khawiyah yang ditinggalkan lama min Apakah kulit mereka bersisa? Habis mereka semua. Kaum itu kaum ad, kaum samud. Satu pekikan saja Allah dia akan jib, suruh jibil memekik sekuat-kuatnya. Datanglah gempa habis semua mereka. Kenapa? Maksiat. Lihatlah bagaimana Bani Israel dihancurkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra, dalam surah Bani Israel, la tufsidunna fil ardi marratain, tatkala akan berbuat kerusakan dua kali. Allah kirimkan kepada mereka bencana, datangnya bangsa-bangsa kuat menghabisi mereka. Mereka pun tercerai-berai, Baitul Maqdis dihancurkan, dibakar dan seterusnya. Subhanallah, mengapa? Jawabannya maksiat. Ya. Yeah. Kalau lihat bagaimana Quraisy yang menentang Allah menentang Rasulnya Allah habisi mereka dalam perang Badar terbunuh tokoh-tokoh mereka hanya karena rahmat Allah zamat Allah sisakan sebagian mereka ketika dalam penaklukan kota Mekah semuanya mereka dibawa kaki Rasulullah SAW takluk dengan Rasulullah SAW Bahkan penduduk Mekah pun Allah kirimkan kepada mereka masa paceklik. Mereka bersumpah dengan nama Allah agar Rasulullah menyambung surat agar Rasulullah berdoa kepada Allah untuk mengingkap bencana tersebut. Gara-gara apa? Maksiat. Apa yang telah mendatangkan berbagai macam azab kepada Fir'aun dan kaumnya? Farsalna alaihim tufana wal jarada wal dam ayatin Kami kirimkan kepada mereka berbagai macam bencana. Kami kirimkan kepada mereka banjir, sungai Nil meluap sampai masuk ke dalam istana Firaun. Mereka tak bisa melakukan apapun, ekonomi mereka hancur. Setelah banjir selesai, kami kirimkan kepada mereka berupa bencana hama. Apa? Belalang yang menghabisi semua gandum mereka tak panen. Arsalna jarada. Setelah itu al-qumala kutu. Subhanallah. Bencana kutu yang menghancurkan kehidupan mereka. Wadzafali kami kirim kepada mereka kata yang menjadi bencana memenuhi semua ruang mereka, rumah mereka, tempat makan mereka. Wadang kami kirim kepada mereka darah, air menjadi darah. Subhanallah sehingga Fir'aun kehilangan hakal. Akhirnya Fir'aun minta kepada Musa ya Musa Adul Rabbak minta kepada Tuhanmu. La in kashaf ta dzurra, la in kashaf ta anna la nu'min anna lak. wala nama ma'aka wahai Musa minta kepada Tuhanmu agar menyingkap semua mara bahaya petaka ini kalau engkau Tuhanmu menyingkap semuanya kami akan beriman kepadamu kami akan merdekakan bangsa Bani Israel azab petaka Allah selamatkan mereka semua daripada azab ini bahkan Firaun berniat membunuh Musa mengejar Bani Israel akhirnya Allah tenggelamkan mereka di laut merah sebagai pelajaran. Allah gantikan kekuasaan mereka menjadi kehinaan. Allah gantikan Bani Israel menjadi penguasa-penguasa di dunia ini. Di bumi ini di kala itu. Subhanallah. Kam taraku min jannatin wa'yun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Kedalika wa aurathnaha qawman akhirin. Akhirin. Banyak mereka tinggalkan kekuasaan, kekayaan, harta perbendaraan. Jannatin sungai-sungai, ma mata air, kebun-kebun, wa Ya, berbagai macam uh, tanam tanaman buah-buahan, kedudukan yang mulia. Demikianlah kami gantikan dengan kaum yang lain, dengan maksiat. Subhanallah. Sabah adalah merupakan negeri yang kaya raya di negeri Yaman sana. Sehingga Allah tuliskan dalam surat Al-Quran, surat Sabah. Mereka Allah berikan kemampuan untuk membendung antara dua gunung yang begitu tingginya sehingga air pun dapat mereka simpan mereka kendalikan ke kebun-kebun mereka sehingga melimpah ruahlah kebun-kebun mereka dengan panennya mereka kufur kepada Allah setelah Allah beri mereka kekayaan bermaksiat tak lagi mau beriman dengan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala Allah kirimkan tikus-tikus kecil menggerogoti sedikit demi sedikit benteng ini lambat laun hancur pecahlah bendungan banjirlah Yaman tenggelam sebagian banyak sebagian besar manusia yang selamat lari mereka pun berserakan tersebarlah orang-orang Arab dari negeri Yaman ke, ke berbagai tempat di Jazirah Arabia Sebagian mereka di tengah jalan, dirampok, dibunuh, sebagian mereka mati karena kehabisan bekal. Jadilah mereka umat yang hina dan dina. Kenapa maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata kau ingin menjaga nikmat, agar tidak hilang dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkekalan, maka kuncinya pandai-pandai pandai bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menyembahnya, memujinya, ingat kepadanya. Wallahu tabaraka Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali hari ke pagi hari ini. Kita padakan sampai di sini. Mohon maaf hari ini kita tidak bisa membuka pertanyaan karena ada hal tertentu yang menghalangi kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaika. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته